Pemirsa, sepanjang tahun 2018, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Bandung Barat bersama Polres Cimahi berhasil mengungkap 48 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Pengungkapan dan peredaran terbanyak ada di wilayah Kecamatan Padalarang, Ngamprah, dan Lembang. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Bandung Barat menyosialisasikan pengembangan kapasitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN bagi lingkungan pemerintah, komponen masyarakat, dan wartawan. Dalam sosialisasi tersebut, BNN Kabupaten Bandung Barat mengungkapkan sepanjang tahun 2018 bersama Polres Cimahi, BNN berhasil mengungkap 48 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Kasus tersebut paling banyak terjadi di tiga wilayah, yakni Kecamatan Padalarang, Ngamprah, dan Lembang. Jenis narkotika yang paling banyak diminati berupa ganja dan sabu, sedangkan peredaran obat-obatan keras merata di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kepala BNN Kabupaten Bandung Barat, Sam Norati Martiana mengatakan, pihaknya telah menetapkan tiga wilayah yaitu Padalarang, Ngamprah, dan Lembang, termasuk zona merah penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Khusus Lembang, peredaran narkoba banyak terjadi, lantaran merupakan kawasan tempat keluar masuk wisatawan. Kita bareng dengan Polres itu, kasus itu ada sekitar 48 kasus yang sudah ada, itu 48 kasus tahun ini, Bu. Untuk tahun ini ya. Jadi di KBB dan Polres ya gabung. Terbanyak, Bu, di mana, Bu? Tadi kan zona merah itu. Zona merah. Kalau menurut datanya, kalau kasusnya itu terbanyak itu Padalarang dan Ngamprah. Ya. Tapi kalau peredaran sebenarnya dari kalau kami ya, karena kami yang melakukan dari tangkap itu 5 itu peredarannya di semuanya itu di Lembang, kan, jadi kami menganggap Lembang cukup rawan. Sam berharap sosialisasi ini bisa menjadi upaya untuk pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Bandung Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.